pasangan ambisius lawan pasangan sabar-sabar. Gitu bro. Raffi Ahmad kembali menyelenggarakan turnamen olahraga selebriti Indonesia lagi-lagi tenis. Acara ini melibatkan 40 selebriti tanah air yang akan bermain dalam berbagai cabang olahraga. Salah satunya adalah cabang tenis. Nagita Slavina diketahui akan berpartisipasi di dalamnya. Menariknya, gigi dipasangkan dengan JJ Govinda, suami Syahnaz Sadiqah. Keduanya akan melawan pasangan ganda campuran lainnya yakni aktor Ibnu Jamil dan aktris muda Gigi Elisa. Awalnya Gigi akan dipasangkan dengan GG, tetapi keputusan itu kemudian berubah. Raffi kemudian melemparkan celetukan tentang pasangan ambisius, Ibnu dan GG, melawan pasangan sabar, Gigi dan JJ. Pernyataan yang dilontarkan Raffi ini cukup menyita perhatian. Raffi diduga memberikan sindiran kepada adik kandungnya Syahnaz Sadiqah yang telah berselingkuh dengan Randy Jarnet. JJ memang disebut sebagai suami sabar karena tetap cuek menerima dan terkesan memaklumi perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahnaz.